Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di segmen Mendadak Pantun. Nah, kini ko saya lagi di Taman Budaya. Halo. Iko namanya Bang Swen dan Iko Cik Wiwin. Nah, sekilas info, Bang Swen ko merupakan salah satu seniman di Bengkulu. Lah pernah keluar Bengkulu juga. Yo, dikit-dikit. Nah, dikit-dikit kata beliau. Padahal padeknya ko pernah bergabung di Sanggar West Rendra. Apa namanya? Di Jakarta. Jakarta, Sanggar West Rendra itu? Bengkel Teater. Bengkel Teater. Nah, ini orangnya. Bang Swen. Swen Dewa Facebooknya. Kali ko Cik Wiwin. Cik Wiwin pernah berjaya di zamannya sebagai musisi sebelum merdeka. Nah, Bang Swen, Cik Wiwin, kita ada di Mendadak Bepantun. Nah, siap bepantun? Siap. Ayo cuba dulu. Siap nyantu. Kopi lah terletak di meja makan. Kita lantak sama-sama. Sanak bukan, saudara bukan. Pade. Susah senang kita kumpul sama-sama. Mano, siapa lagi nak memantun? Bang Swen. Ambo jadi. Apa pantunnya? Satu. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Bengkulu ada di Sumatera. Yonian. Banyak suku dan bahasonyo. Boleh. Bepantun bagian dari seni dan sastra. Yo. Dalam bekato dan bertutur sapo. Boleh. Itu mulanya. Iya. Saya siapkan kawan ni kan pantun tadi. Saya juga pantun. Ada pantun tu Cik? Pantun juga. Pecil lagi. Satu, dua, tiga. Banyak anak, banyak rezekinya. Yonian. Itu lah. Repotnya kalau minta belanja ke lu. Yonian tu Cik. Banyak orang, banyak bulu ragamnya. Tapi jangan pulo, cak-cak gilo kalau. Boleh. Luar biasa. Jadi, banyak anak, banyak rezekinya. Repotnya kalau pernah minta belanjo. Banyak orang, banyak pulo ragamnya. Tapi jangan cak-cak gilo. Gilo nian, kak. Oke, terima kasih Bang Sen. Oke. Terima kasih Cik Win. Sampai ketemu lagi ya di sana. Di Mendadak Pantun. Halo Bengkulu. Kring. Halo. RBTV. Jam Koha.